tante wes happy-happy sekarang soalnya enggak jadi kawin sama si Babe. Jadi tante mau senang-senang aja. Joget-joget, muter-muter, enggak ada kerja. Aduh. Awas jatuh tante. Bocah, tante tuh wes jatuh loh. Sini bantu tante. Tante kan bisa bangun sendiri. Ya Allah, ini bocah pelit amat sih. Nasibku kok jadi begini banget, jadi jatuh. Aduh sakit ya. Kamu tuh jahat banget sih, gak mau bantuin tante, sakit ini tahu. Tante, tante mau latihan nari ya? Yo, tante tuh gelem buka sekolah tari gitu, tapi udah ada duit nih. Gelem apa tante? Maksudnya tenggelam. Ih, bukan tenggelam, maksudnya tuh mau gitu loh, tante tuh mau buka sanggar sekolah tari. Tapi tante udah ada duit nih. Minta aja sama Babe Ucing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ini bocah datang bikin kaget. Asal pergi pelasi selalu begitu. Minta sama Babe. Masa aku minta sama Babe waktu itu Mpok Risma juga bilang. Tapi duitku baru ada 2 juta yang dari si Bang Madit. Pakai enggak ya? Ah, tak pikir lagi lah. Ya Rasulullah, ya Nabi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Aduh Pak Ustadz, lagi nyanyi-nyanyi bahagia kayaknya ya. Nyanyi salawat. Oh iya salawat, maksudnya. Pak Ustadz maaf ya, terlambat. Gak apa-apa kan ya, 2 jam doang, gak 2 hari. Eh Entut, lu urusan agama aja lu telat-telat. Ah, coba urusan duit, kagak pernah telat lu. Lah bagaimana sih Pak Ustadz? Pan telatnya tadi nyari duit dulu buat urusan dunia. Kalau kita nggak nyari duit, gimana mau bensinnya ke sini? Eh, akhirat tuh penting. Utamain akhirat, dunia lo dapet. Paham lo? Apa? Dunia? Eh, Tut. Dunia, harta apa yang didapat di dunia nggak dibawa mati. Paham lo? Pak Ustadz, kok Pak Ustadz tadi tahu apa isi suara hatinya Entut? Ya gue tahu lah dari ekspresi lo tuh, ha? Ada ketahuan. Kirain Pak Ustadz jadi paranormal. Enak aja paranormal, para hadirin. Oh, iya. Eh, nih tulis alif lamim. Hukuman? Iya. Tulis alif lamim doang? Iya. Kecil Pak Ustadz. Satu buku penuh. Kenapa lo? Satu buku? Iya. Satu buku ini semua halaman maksudnya? Lah iya, emang buku sampulnya aja. Pak Ustaz. Apaan sih lo? Jangan begitu, tega bener sebuku. Pak Ustaz. Entut lupa nulis alif lamim kudu dicontohin dulu sama gurunya. Dimana-mana pun guru nyontohin dulu begitu. Bener. Ini sistem pendidikan sekarang nih mesti kita kritik. Begitu. Yang namanya guru tuh harus mencontohkan, jangan teori aja. Iya. Coba Pak Ustadz. Pak Ustadz, baik deh. Gua kapan tulisnya nih? Oh maaf Pak Ustadz. Sebuku ya Pak Ustadz ya, contoh ini ya. Kan Pak Ustadz nyuruhnya tadi Entut sebuku. Guru tuh mesti mencontohkan. Iya. Jangan teori-teori aja. Jadi Pak Ustadz nulisnya sebuku aja. Yes. Ntar kalau udah selesai kasih Entut ya Pak Ustadz ya. Astagfirullahaladzim. Tut, lu bener-bener kelewatan lu ya. Berani-berani nyuruh guru lu. Tulis. Jangan marah. Oh, hey, assalamualaikum. Aduh, si Katrina. Siapa yang suruh? Apa tuh? Belanja, Be. Mana duitnya sini? Be. Nih. Kasih ya, Be. Babe kan udah bilang. Gak usah ngelayanin, biar ada Babe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kan yang di masjid di sono lu. Iya. Abang Ucing yang ganteng alias gantungan tengkorak. Maaf, sare kata. Gantungan baju kali. Ani mau belanja ya, tapi yang layanin ente. Ani gak mau yang layanin bule kebon. Sebab apa? Bukan harim aneh, bukan. Tapi siapa yang mau ngelayanin si Katrina? Kalau gua yang ngelayanin lu, ini mah calon bini gue. Gak mungkin ngelayanin lu kali. Oh, matahari berada di ufuk barat. Anak Adam kok belum pada tobat? Oh, ceramah ceritanya dia.
Bang, iki bukan di masjid toh. Ane bingung nih. Ente main dua-duaan aja padahal belum muhrim. Ya Allah ya Karim. Apa jaraknya tuh? Sampai kapan mau begini, ucing ganteng. Daun. Ini kan jaraknya ada tuh, enggak nempel. Lu ngeliat apa kagak? Itu kalau ada aneh. Kalau enggak ada aneh, hah? Apa? Biasa. Ya apa tuh, Bebe? Ini, yeah. Ngarepin ente memang sih yang ganteng, yang kaya, yang tajir. Tapi juga ngarepin ente biar cepet-cepet mati maksud gue. Tanya, jawab yang jujur. Bener apa kagak? Ayo jawab. Katakan yang sejujurnya. Ya. Katakanlah yang sejujurnya. Jawab Katrina, jawab. Katakan! Iya. Enggak, jawab jangan iya. Lu aduh. Iya, maksudnya tuh ya enggak, Be. Ya udah kan, iya aja, enggak aja. Be, kan tadi katanya suruh ngaku, ya iya ngaku. Gitu enggak, gitu loh. Ini kayaknya ada udang nih. Ayo, lu bilang lu demen sama si Padit. Masya Allah, Be. Kalau ada udang, wes tak makan. Daripada aku milih dia. Ini pamit ya. Assalamualaikum. Lanjut. Bomadit. Tukang nontong sayur. Enak aja lo kalau ngomong. Emang kita lagi ngapain sih? Gak tahu aku, Babe sih tadi. Ya udah. Sekarang Katrina, enggak usah ngelayanin. Noh, kumpulin duit aja hitung. Ya. Lah, terus aku kerjanya cuma ngumpulin duit gajiku makan gaji buta dong. Tenang aja, bisa diatur masalah gaji mah. Yang penting Katrina mesem aja, Baba udah bayar. Begitu kalah. Bener. Lah iyalah. Tidak, iki buat aku aja. Ya, bawa sana. Mana begitu si Madit? Mau belanja ngatain gue. Mungkin gak taunya bakal bini gue kali.